sahabat onlineku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube my channel. Apa kabar nih sahabat subscriberku semua? Semoga selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala urusan. Pokoknya kalian semua tetap semangat ya, dan semoga kalian semua bisa sukses selalu. Amin. Hari ini saya masih berada di wisata pusara air yang berada di Jepang. Dan kali ini berbeda ya teman-teman. Hari ini tuh seperti uji nyali, karena saya ingin berjalan di atas jembatan. Jadi saya itu mau melihat pusaran airnya itu langsung dari atas jembatannya. Seru bukan? Nah, kalian pasti penasaran ya. Daripada kalian hanya penasaran, ikuti terus channel Giovanni. Dan buat sahabat aku yang baru menemukan channelku ini, Giovanni mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Giovanni Channel. Aku tunggu ya, terima kasih. Oke, kali ini masih perjalanan menuju ke jembatannya. Jadi kalau kita itu mau berjalan di atas jembatannya itu tidak asal berjalan saja ya teman-teman, tetapi kita itu juga harus mengantri beli tiketnya. Jadi tadi itu aku berpikirnya hanya asal berjalan saja, ternyata tidak. Ternyata kita itu harus beli tiket juga teman-teman. Jadi kita kesini itu beli tiket untuk berjalan di atas jembatan. Ya istilahnya uji nyali tapi bayar. Dan ini adalah nama tempatnya, kalian baca sendiri. Kalau aku yang baca takut salah. Hehehe. Dan sekarang aku mau antri dulu beli tiket ya teman-teman. Dan setelah aku beli tiket, nah sekarang aku udah mulai berjalan di atas jembatannya teman-teman. Dan seperti ini ya di dalamnya itu, ini jembatannya. Jadi kita itu berjalan. Ya sebenarnya itu enggak seperti uji nyali juga, tetapi juga ada serem-seremnya juga. Bayangkan ini laut loh teman-teman, bukan sungai. Jadi ya apalagi ini jembatan juga buatan manusia ya, jadi juga ada ngeri-ngeri sedapnya gitu. Jujur aku saat pengambilan video ini aku takut banget, meskipun ya lebar sih ya jembatannya itu, nggak sempit teman-teman, lebar, tetapi ada sedikit ngerinya, bener-bener ngeri. Apalagi kalau pas pengambilanku seperti ini, idih, ini bener-bener ngeri banget. Aduh, aku seperti sudah tidak punya hati, bener-bener hatiku tuh berdebar-debar rasanya. Jadi di jembatan ini yang aku rasakan ya teman-teman, ini kayak bergerak juga, jadi ada getaran-getaran gitu. Karena apa? Karena atas itu adalah jalan raya, dan jalan raya itu ya kalian tahu sendiri, apapun mobil itu lewat di atas kepala aku ya kan. Jadi goncangan-goncangan dari jalan raya itu benar-benar terasa banget teman-teman. Jadi ini aku berjalan ini kayak ada gempa bumi. Nah rasanya tuh seperti itu lah. Pokoknya rasanya tuh kayak gempa bumi. Dan aku tuh bener-bener takut banget ya ketinggian. Dan apalagi ini ketinggian sambil gempa bumi, bayangkan. Aduh. Jembatannya itu cukup luas menurut aku, tidak sempit yang aku bayangkan. Tetapi ada ngerinya itu apa? Karena ini bener-bener bawah kita itu sudah lautan, bukan sungai, jadi lautan. Terus atas kepala kita itu adalah jalan raya. Jadi kita itu berada di tengah-tengah. Ya meskipun dijamin ini kuat, tetapi ini adalah buatan manusia. Apapun bisa terjadi kalau Allah itu berkehendak ya teman-teman. Tapi ya Allah semoga saja tidak ada halangan suatu apapun, dan aku diberi keselamatan sampai aku bisa keluar dari tempat wisata ini. Jadi teman-teman, ini tuh bukan ombak ataupun deburan air laut gitu, bukan ya, tetapi ini yang dinamakan dengan pusaran air. Ini adalah pusaran air terbesar di Tokushima. Jadi di Jepang itu ada namanya Selat Naruto dan Selat Tokushima. Jadi ini
jembatan ini adalah penghubung antara Naruto ke Tokushima, dan perairan itu terpisah gitu loh. Dan ini jembatan ini berada di tengah-tengah, jadi antara Naruto ke Tokushima itu di tengah-tengahnya ini yaitu jembatan ini, dan terjadinya pertemuan air gitu loh. Jadi terus akhirnya air itu kan bertemu tuh di tengah-tengah titik, akhirnya jadilah yang namanya pusaran. Jadi air yang dari Tokushima mau ke Naruto, air yang dari Naruto mau ke Tokushima gitu loh. Jadinya kayak berantem gitu ya istilahnya. Istilahnya kita tuh seperti itu, dan terjadilah di situ akhirnya menjadi pusaran. Dan ya dengan keahlian Jepang akhirnya dijadikan tempat wisata gitu. Jadi Jepang itu benar-benar ahli banget ya. Ini di satu titik aja, di satu titik wisata pusaran air ini, dia tuh bisa menghasilkan dari kapal feri. Nah, bisa, itu tiketnya sudah sendiri teman-teman. Terus jembatan ini pun juga ada tiketnya. Jadi satu titik wisata dia itu bisa menghasilkan dua kali loh. Nah, hebatnya Jepang itu seperti itu ya teman-teman. Kalau dari aku pribadi, kalau untuk memilih, aku lebih asik dan lebih enjoy itu naik ferinya ketimbang jalan kaki di atas jembatannya. Karena kalau naik ferinya itu ya meskipun ngeri tapi ada serunya juga gitu. Jadi kita tuh bener-bener merasakan dekat banget dengan pusaran air itu. Tetapi kalau kita berjalan kaki di jembatan ini ya cukup lumayan jauh ya, berjalan kakinya tuh lumayan jauh, lumayan capek juga. Terus ngeri gitu, ngerinya itu takut kalau itu jembatan secara tiba-tiba ya, semoga itu jangan ya. Yang aku bayangkan tuh yang enggak gitu loh teman-teman. Jadi aku takutnya itu di situ, apalagi aku memang enggak bisa berenang ya. Jadi yang aku takutkan yang enggak aja gitu. Terus juga di jembatan itu tuh selalu bergetar. Bergetarnya itu karena ada getaran dari jalan raya atas kita, itu jalan raya itu tadi. Jadi seperti kayak gempa bumi terus gitu loh. Yang lebih takut di jembatan itu kalau menurut aku. Jadi kalau aku untuk memilih, aku lebih memilih naik ferinya. Itu lebih seru banget meskipun kita benar-benar berada di dekat pusarannya loh ya. Tapi benar-benar lebih seru meskipun aku enggak bisa berenang, aku lebih memilih naik ferinya. Nah, penampilan pusaran air yang dari atas itu seperti ini. Jadi airnya itu berputar-putar gitu, bergulung-gulung ya. Jadi ya ini benar-benar pertemuan antara dari Naruto ke Tokushima. Jadi airnya itu kayak berantem gitu. Ini aku bercerita sedikit pengalaman aku saat di jembatan pusaran air ini ya teman-teman. Jadi saat aku tuh setelah tiket ya, terus masuk ke jembatan ini, aku benar-benar ketakutan. Yang biasanya aku tuh setiap kemanapun, ke wisata kemanapun itu, aku tuh nggak terlepas dari langsung menghidupkan kamera seperti itu. Tapi di sini enggak, sama sekali tangan aku itu enggak lepas dari pegangan kanan kiri seperti itu, karena kanan kiri itu ada pegangannya ya teman-teman. Dan aku tuh enggak terlepas dari pegangan itu karena aku benar-benar takut. Jadi beda jauh sama saat aku naik ferry. Saat aku naik ferry aku benar-benar enjoy banget, padahal itu berdekatan banget dengan pusaran air ya. Semisal ada yang tidak diinginkan, itu kan lebih mendekati yang di ferry ya. Kalau jembatan mah udah terlihat kokoh ya, terus nggak ya, mungkin lah gitu ya kan. Ini bukan jembatan bambu atau jembatan apa, ini benar-benar kokoh banget gitu loh ya kan. Tapi aku benar-benar takut teman-teman. Saat itu aku sama sekali nggak berani bergerak, sama sekali aku nggak berani melihat ke kaca pun aku nggak berani melihat, karena aku benar-benar takut banget. Karena yang aku rasakan itu
di situ tuh kayak bumi gitu loh, jadi terus aja guncang-guncang gitu loh jembatan itu, karena memang itu getaran dari jalan raya yang berada di atas. Jadi memang jembatan ini tuh yang paling atas adalah jalan raya, teman-teman. Jalan raya, dan itu kalau kalau mungkin sepengetahuan aku itu adalah jalan tol gitu ya. Jadi memang ya padat gitu, jalan rayanya itu padat banget mobil gitu. Pantes jadi guncangan itu terus gitu. Jadi kalau menurut aku seperti kayak gempa bumi. Jadi kalau aku untuk memilih, aku nggak bakalan lagi mau ke jembatan ini. Kalau aku lebih memilih naik ferry. Meskipun lebih bahaya naik ferry ya, tapi aku lebih enjoy dan aku lebih asik naik ferry ketimbang berjalan di jembatan. Benar-benar berbeda ya teman-teman. Saat aku naik ferry, langsung melihat pusarannya itu sama sekali aku nggak takut. Tetapi saat aku tuh di jembatan dan melihat ke bawah gitu ya, aduh rasanya tuh gimana gitu loh, pokoknya udah kayak nggak punya hati rasanya tuh lebih ngeri di jembatan. Mungkin kalau ada teman-teman aku ataupun teman-teman subscriber aku yang sudah pernah jalan-jalan ke Jepang dan ke tempat pusaran air ini, bisa komen bagaimana perasaan kalian saat di jembatan ini. Kalau menurut aku di jembatan ini lebih ngeri dan lebih takut, kesimpulannya seperti itu. Tapi aku lebih asik naik ferry seperti ini, lebih nyaman ya kalau menurut aku kalau naik ferry. Oke, sahabatku semua, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Terima kasih kalian sudah menonton video aku sampai akhir. Dan jangan lupa ya, like, share, dan komennya aku tunggu. Dan jangan lewatkan video-video yang lainnya. Saya akhiri video saya sampai di sini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Goodbye.